Come forward. Be there. Push up in. Push up in with passing. Forward. Now. Forward. Bravo, coach. Selamat sore pemirsa Tribunnyateng.com. Sore hari ini kita live dari Stadion Citarum di mana PSIS Semarang menggelar uji coba melawan BJL 2000 tim Liga 3 yang 2018. Ini adalah babak pertama, namun PSIS Semarang unggul satu angka dari BJL 2000. Randy Saputra kepada Habib Ibrahim. Habib Ibrahim langsung ke depan kepada Bruno Silva. Masih Bruno Silva. Bruno Silva mencari teman. Habib Ibrahim kembali pada Ruth Gullit. Habib Ibrahim kembali kepada Hudi Abdillah. Pindah lapangan kepada Petar. Coach Vincenzo memberikan arahan dari pinggir lapangan. Kedudukan Semarang entar masih 1-0 untuk PSIS Semarang. Gol tercipta dari kaki Hario Yulianto. Bravissimo Bruno. Pres. Berita selanjutnya, uji coba hari ini bisa Tribuners update melalui laman website tribunjateng.com. Dalam tubuh JL 2000. Bola di Arinur. Masih Arinur kepada Bruno Silva. Masih Bruno Silva. Sayang sekali tendangannya masih lebar di ujung gawang. Serangan cepat dari BJL 2000. Namun masih membentur benteng pertahanan PSIS Semarang.
Alidin Israelov disiapkan untuk menggantikan satu pemain PSIS Semarang. Untuk berita selanjutnya tentang uji coba PSIS Semarang kontra BJL 2000 bisa Tribuners update di laman website tribunjanteng.com maupun di laman Facebook tribunjanteng.com. Ini adalah sang coach dari PSIS Semarang, Vincenzo Alberto Anis. Baru saja babak kedua baru dimulai. Skor sementara masih 1-0. Gol PSIS Semarang diciptakan oleh Hari Nur Yulianto. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk BJL 2000. Gilang Indarsa kembali ke belakang kepada Better Planish, pada Ruth Gullit, Habib Ibrahim, jauh saja kepada Frendy Saputra. Frendy Saputra ke depan langsung kepada Hari Nur. Hari Nur kepada Bruno Silva. Bruno Silva kembali kepada Frendy. Hari Nur, Bruno, masih Bruno Silva. Kehilangan bola. Gilang Ginarsa, Ruth Gullit. 1-2 dengan Gilang Ginarsa, Ruth Gullit. Untuk berita terbaru tentang uji coba PSIS Semarang melawan BJL 2000 bisa Tribuners update di laman website tribunjanteng.com. Jangan lupa untuk like, share, dan komen semua postingan di laman tribunjanteng.com di Facebook. Dan jangan lupa untuk like laman tribunjanteng.com di Facebook untuk mendapatkan pemberitahuan live terbaru dari tribunjanteng.com. Saya Lita Febriani, pamit undur diri. Sampai jumpa di live PSIS Semarang berikutnya. Hey,